Hai guys, ini adalah penampakan rumah Darmo yang konon berhantu. Rumah hantu Darmo dikenal sebagai bangunan paling seram di Surabaya, Jawa Timur. Menurut cerita tutur yang beredar di masyarakat, dulu rumah mewah yang sangat luas itu dihuni oleh satu keluarga. Keluarga itu diduga melakukan pesugihan. Suatu ketika, seluruh anggota keluarga itu meninggal, dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Menurut beberapa sumber, suatu hari keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal berupa nyawa manusia dan menggantikan dengan nyawa binatang. Keputusan itu ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya raya itu. Suatu hari, saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya kapal tersebut belum ditemukan sampai sekarang. Sementara itu, ada dua orang anggota keluarga yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut itu. Keduanya sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut, sebelum akhirnya meninggal dunia. Pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas dan tak ada penghuninya itu ludes terbakar. Hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran. Sampai sekarang, rumah Darmo itu menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Nah, demikianlah tentang misteri rumah Darmo. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.